makan di dusun bambu namanya. Jadi dari front lobby itu aman banget ya, penjagaannya bagus banget. Jadi kita harus registrasi dulu dan tentunya harus ikutin prokesnya COVID. Nah setelah itu nanti ke sini, lalu kita akan diantar pakai car, lalu nanti langsung diantar ke restorannya. Kebetulan yang kita mau di depan danau itu udah full dan nunggunya 1 jam, kita nggak mau, jadi kita pergi ke restoran gurang-gurang aja. Nah dia bersihin dulu, disinfektan. Oke. Dusun Bambu. Masih diangkat Lian, mamanya masih diangkat. Makanya Ibu Hongde naik lan-lan itu diantar. Nah butuh polisi di mana ya? Iya, yang burang-burang ya, yang gede ya. Soalnya yang itu, yang model ini udah penuh. Iya. Ini tadi registrasinya. Ya. Jadi tadi udah registrasi dulu. Enak nggak sih? Sih enak nggak sih? Mereka semalam datang gelap sekali nih lewatin bambu ini ya. So, yang ini namanya burangrang, makanannya kebanyakan kayak nasi goreng, bakmi goreng, ada sandwich gitu yang gaya cepat-cepat gitulah. View-nya sih bagus banget ya, lo kalau lihat ke sana itu asri banget dan enak gitu lo buat santai di sini, ngopi-ngopi juga. Lalu yang di sana itu ada pondok-pondok dan ada danau, itu namanya Lembur Urang. Kamu harus booking
mungkin telepon dulu atau by online. Kalau nggak biasanya susah dapat. Kayak kita ini datang mendadak nggak bisa dapat. Jadi tadi katanya saya harus nunggu 2 jam baru bisa. Jadi biasanya kalau udah booking kamu bisa makan, dan di situ khusus makanannya adalah Sundanese. Jadi kamu bisa punya waktu makan di sana dan hanya 2 jam ya. Setelah itu harus check out. Setelah makan kamu bisa main sampan juga di danau gitu. Terus bisa ke playground gitu untuk foto-foto, bagus banget. Oke, ini nasi gorengnya enak banget ya, rasanya mantep banget deh, khas Jawa gitu nasi gorengnya. Lalu Ciciku makan sok buntut, katanya enak juga. Kita bertiga semuanya nasi goreng. Udah selesai makan, udah kenyang, udah foto-foto, udah lihat view yang bagus banget. Sekarang aku mau cek ke belakang lagi, yang tempatnya gede banget, aku mau lihat tamannya. Nah, ini dia. Tamannya cakep banget ya, ada tulisan dusun bambu, lalu beberapa orang main roller coaster, main sepedaan, terus ada family yang lagi duduk-duduk. Jadi ini enak banget buat kita-kita yang rindu banget dengan traveling, nggak bisa keluar negeri, ya duduk-duduk sama keluarga nyaman lah, enak lah di sini. Lumayan banget stress relief. Oh iya, tadi yang tempat masuk itu ngelewatin bambu forest itu aku lihat banyak orang foto ya, lihat Instagram cakep loh foto di situ. Oke, nah yang ini namanya Purbasari. Purbasari ini dia model pondok-pondok itu juga, tapi makanannya khusus bebek Bali. Next time mungkin aku mau coba yang Sunda dulu deh, di danau gitu enak buat relaxing di situ. Oh, yang bebek itu iya. Oh, kesini dia. Lembur urang itu yang Bali-Bali, bebek Bali. Oke, okay, thank you so much for your watching. Jangan lupa subscribe, share, and like. Kalau belum subscribe, di-subscribe, bunyiin loncengnya supaya kamu yang duluan tahu kalau aku posting yang baru. Oke, okay, bye-bye. Thank you.